Halo guys, kembali lagi di YouTube channel gue, William Bojo Gaming. Jadi pada video kali ini, gue akan bermain game Mobile Legends lagi guys. Ya bener, game Mobile Legends lagi. Gue akan record game ini. Dan game-game PC gue agak error lagi, gak bisa dimainin guys ya. Gak tahu kenapa, sering hang keluar sendiri. Padahal udah gue turunin quality-nya dan udah gue turunin resolusinya, tetapi sama aja. Oke, kita akan mulai di klasik aja guys ya. Jangan di ranked, karena ya ranked akan di season reset 7 jam lagi atau 6 jam lagi, gue lupa, dari sekarang sore akan di season reset dan gue akan bikin videonya lagi. Maybe sore gue akan review skin yang ini guys ya, review skinnya S15 kalau nggak salah. Gue nggak tahu itu skin apa ya. Kalau ada hero nya gue akan beli hero nya dulu, baru gue akan review ya guys. Jadi di sini gue akan pakai assassin aja kali ya, seperti yang gua, seperti kesukaan gua atau fav gua, yaitu Gusion guys ya. Kalau gak Gusion, kemungkinan besar kita akan pakai Lancelot, karena gua juga udah nggak pernah pakai Gusion lagi. Jadi gua tinggalin ya guys Gusion, dan gua ningkatin WR hero-hero lainnya, match-match hero lainnya, biar nggak kalah juga sama Gusion gua. Oke, kita akan pakai Gusion kali ya, atau pakai apa ini? Ken to mafo no kanpeki na kombinasion da. Oke, ini aja. Yes ya. Ken to mafo no kanpeki na kombinasion da. Pakai Gusion dulu aja biar ya, biar menang ya guys. Kalau misalnya gua pakai MM, gua juga enggak terlalu jago MM. Karena gua pengen pakai Granger, cuman ya udahlah enggak apa-apa. Kita akan pakai Gusion aja guys ya. Di sini gua akan main serius guys, full. Terus sore kalau di season reset, gua janji gua akan bakal bikin videonya guys ya. Season reset 6 jam dari sekarang itu sekitar jam 5 sore ya guys. Jam 5 sore season reset. Kemungkinan besar kalau sempet gue bikin review skinnya, skin S15, nggak tahu bagus atau enggak sih guys ya. Itu kayak menurut gue sih skinnya clean, kalau menurut gue ya. Nggak tahu juga skin hero apa S15 itu, tapi yang pasti gue pengen sih nyobain. Duh, nggak sabar season reset. Kalau misalkan hero yang belum pernah gue beli, ya akan gue beli sih. Duit gue cukup, sekitar season reset gue dapat 20.000 kalau nggak salah. Dan sekarang gue ada 20.000 guys ya. Jadi total 40 bisa gue buat beli hero 1. Dan gue kumpulin lagi buat beli hero yang kedua ya. Kalian gue nambahin hero sih. Hero gue juga dikit, baru sekitar 56-57. Belum sampai 60 guys ya. 3 hero lagi atau 2 hero lagi, gue ada 60. この剣は心のままに動く。羨むことはない。全ては生まれつきの才能だ。何本の剣を持ってると思う？ この剣は心のままに動く。俺についてこれる奴はいない。俺の刃の前では皆平等である。 顔に負けないぐらいに生かした戦い方だろ。
界を突破する! You have slain an enemy! この剣は心のままに An enemy has been slain! You have slain an enemy! 限界を突破する! Turtle resurrecting soon. Request backup. 俺の刃の前では限界を突破する。皆平等である。 この剣は心のままに動く。 顔に負けないぐらいに生かした戦い方だろ。An ally has been slain. 限界を突破する! Killing spree! うらやむことはない。全ては生まれつきの才能だ。 Launch attack! 限界を突破する! 顔に負けない。 An enemy has been slain! Team destroy the turret. <笑>限界を突破する。影の行く先に剣が届く。 An ally has slain the turtle. 顔に負けないぐらいに生かした戦い方だろ。 Our turret has been destroyed. 羨むことはない。全ては生まれつきの。 Your team destroyed a turret. は? 俺についてこれる奴はいない。 ふん! 何本の剣を持ってる。 限界を突破する! Your team destroyed a turret. Launch attack. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Gue lagi mau kill nih guys kalau pakai vision ya. ついてこれる奴はいない。 限界を突破する! Turtle resurrecting soon.
何本の剣を持ってると思う？An enemy has been slain. うらやむことはない。すべては生まれつきの才能だ。An ally has slain the turtle. 何本の剣を持ってると思う？限界を突破する！ Monster kill. 見えない。顔に負けないぐらいに生かした戦い方だろ。羨むことはない。限界を突破する！ Monster kill. もうダメ、もうダメ。Your team destroyed a turret. Huh? 俺の刃の前では、みんな。An enemy has been slain. 限界を突破する。Killing spree. Shut down.限界を突破する。 Killing spree. Double kill. Your team destroyed a turret. Bam. Bam surrender guys. Oke, okay. Baru main sekitar Victory. Oke, okay, baru main sekitar 12 menit ya guys. Udah langsung surrender mereka. Skill Gusion gua gak akan benar berubah ya guys. Mantap sekali. Mantap, terus kita akan ke mana ya? Mungkin besar gua akan main satu match lagi aja guys ya. Terlalu pendek kalau 12 menit menurut gua. Dan gua tuh enggak mau bikin video pendek-pendek ya guys ya. Sini gua akan pakai Assassin lagi, cuma bukan Fusion ya. Pakai Lancelot gua, coba. Lancelot katanya ada itunya basic attack-nya itu ditambahin lagi damage-nya guys. Jadi enggak ngotak jadi gila. Oke, gua akan pakai Lancelot. Duh, semoga aja nggak ada yang pakai assassin ya. Jadi gua bisa gampang pick assassin-nya. Ini satu player musuh lama amat dah. Astaga guys, lama sekali dia. Ini ntar bakal gue liat dulu sih skin apa S15 dan gue akan review kalau misalnya gue sempet guys ya, seperti yang gue omongin tadi biar ada video aja. Gue juga gabut di rumah. Fanny salah pick. Nah ininya nih guys yang baru nih, soul cutternya. Ternyata kan bukan seperti ini setahu gue, di agak diganti ya, tapi ininya nggak sih. Aturan ininya diganti lagi monton, jadi sekali kita pakai itu sampai dua kali kena musuh itu cooldownnya itu nggak ada gitu loh. Jadi bisa pakai unlimited gitu. Kalau minion ya cooldown lah. Kalau kena musuh itu unlimited. Jadi ininya coba dong. Pasti musuh bakalan, aduh, surrender lah gue, kapok gue. Ada ketemu Lancelot. I'm give up. Kayak Natalie aja di update. Masa skillnya Lancelot nggak di update? Skill 2 nya nih gue minta kalau kena musuh itu jangan ada cooldownnya, biar lanjut terus aja, kecuali kalau minion baru cooldown, itu baru seru guys ya. Itu musuh langsung auto, aduh kekok sih langsung. Ngekillnya susah sih Lancelot ini guys ya, kalau skill 2 nya itu gak ada cooldownnya. Udah kayak main di custom aja gue. Oke, ada Karina, ada Zilong, ada Johnson. Ini yang harus kita hati-hati nih, si Johnson ini loh. Takutnya di dalamnya itu terdapat Karina atau enggak Kaja, sama bisa nyebelinnya mereka itu. Cuma kalau Kaja itu nyebelinnya narik ya dia ya. Jadi harus hati-hati aja, main enggak boleh sendiri. Kita harus di belakangnya si Atlas sama si Silvana ya guys, biar kita ada yang lindungin. Nih. MM kita juga
jagain biar cepet jadi. Gue kan ke atas aja deh. Lebih enak roaming ke atas sih, atau top lane, terus baru roaming ke bawah, tengah, ke jungle juga roaming. Kita abisin punya musuh, biar dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi guys ya. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Mungkin dia jadi terlebih dahulu daripada kita guys. Pertama assassin mengalah saja demi MN. Yang penting kita nggak boleh lebih jauh daripada musuh ya. Assassin itu juga perlu bang. Cuma yang lebih demam mid buff itu ya masnya. ダレモが心に虎を飼いながらバラを植えている。残殺を味わってくれ。オデット。 First blood. Launch attack. 誰もが心に虎を飼いながらバラを植えている。僕の剣が血を求めている。剣が折れない限り僕は戦う。 Aduh, gak kena. An enemy has been slain. Itu kajanya gak mau mati aja, itu udah pasti mid. Buku itu. Narema kokoro ni tora o kai nagara bara o uete iru. Moku no ken ga chi o motomete iru. An ally has been slain. オデット。剣が折れない限り。 An ally has been slain. Turtle resurrecting soon. 僕の剣術。 Launch attack.誰もが心に虎を飼いながらバラを植えている。ファントムキル。僕の剣が血を求めている。An enemy has been slain. Enemy killing spree. You have slain an enemy. Our turret has been destroyed. Shut down. An ally has slain the turtle. オデット。
has been slain. You have been slain. Susah sekali kamu. An enemy has been slain. Killing spree. An enemy has been slain. Shut down. Double kill. 僕の剣術で震えるがいい。 An enemy has been slain. Wiped out. 僕の剣が血を求めている。 Ini enggak enak banget kontrolnya, sumpah. Odette. が折れない限り僕は戦う。残殺を味わってくる。オデット。ファントムキル。 An enemy has been slain. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. A turret. 剣が折れない限り、僕は戦う。 Killing spree. Yeah. Surrender 2 kali dong guys. Padahal gue baru main 2 kali langsung surrender guys. Aduh ini benar-benar capek gue. Victory. Oke guys, kita main dah 22 menit ya. Oke guys, untuk gameplay Mobile Legends sampai di sini aja, dan gue akan lanjutin lagi di game-game berikutnya. Dan game Mobile Legends gue akan review skinnya si Clean atau apa sih, ini gue nggak tahu juga namanya, skinnya siapa, belum jelas sih guys nih. Kayaknya sih menurut gue si itu ya, si Clean. Kalau menurut gue, feeling gue, soalnya itu muka-mukanya dari gayanya itu mirip Clean. Dan see you next time guys ya.